Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dreakor. Jadi video kali ini, seperti yang kalian baca di judul juga thumbnailnya, ya kalian akan mencari lagi trik di box Raw Legend pakai GP ya guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silakan dipencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal mencari lagi trik legend di box draw Legends Worldwide Clip guys ya. Di sini untuk di minggu ini, dan sebelum kita mencari trik ataupun ya seperti yang kalian baca juga ya di judul juga thumbnailnya, di video kali ini, di video mencari trik legend kali ini, saya bakal mencoba juga beberapa trik dari youtuber-youtuber guys ya. Oke, tapi sebelum itu kita ke sini dulu karena di akun ini belum buka ya fan choice yang gratisan, dan juga ada iconic moment Madrid ya. Dan saya juga bakal coba trik di iconic moment Madrid ini pakai trik dari trik Kai 7 guys ya. Oke, dan untuk triknya itu kita coba klik di bala 4 kali. Oke, kita coba-coba aja guys. Coba-coba aja guys ya. 3 kali dan 4 kali di bala. Lalu kasihlah 1 kali Beckham, 2 kali 2, dan terakhir cek statistik Beckham. Oke, oh ya, dan ya sayangnya di minggu ini iconic moment Real Madrid, yang dimana untuk akun utama saya tuh udah ada iconic moment Casillas sama Beckham guys ya. Jadi makanya saya akan bikin video full gacha iconic. Ya kita coba tunggu aja ya untuk next iconic moment, mungkin boxer iconic moment yang emang saya belum punya semua ya pemainnya, karena ya takut aja guys ya, ataupun sayang aja gitu dapat iconic yang sama ya. Oke, di sini gak dapat, kita langsung aja di sini ya, kita gas aja lah untuk di iconic di pencos ini kita nggak pakai trik ya, karena ya susah guys ya, ataupun gak ada trik yang bagus untuk di pen choice. Dan sini lumayan ya dapat Mohamed Salah. Kita skip aja. Oke, dan terakhir kita langsung aja buka lagi. Let's go. Di sini please jangan dari Liga Inggris. Nice ya. Kita dapat yang beda ataupun gak dapat kembar. Dan dapat nomor 11 Adama Traore ya. Oke, not bad. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja ke trik di box draw Legends Worldwide Club guys ya. Dan kita coba langsung, atau kita cobalah, kita di video kali ini saya nggak bakal bikin trik sendiri ataupun ngide nyoba trik dari saya sendiri, saya bakal coba full nyobain dari trik youtuber-youtuber guys ya. Oke, di sini kita coba untuk trik yang pertama dari channel Daniel Darmawan ya. Untuk triknya itu kan 1 kali, lalu Mbappe 2 kali, oke, Zico 5 kali, 1, 2, 3, 4 dan 5 kali. Beckenbauer ya yang saya klik salah. Oke, kita ulang nih ya. Oke, salah. Oliver Kahn, Mbappe 2 kali, oke, Zico ya, ini Zico saya salah klik guys ya. 5 kali, 2, 3, 4 dan 5 terakhir. Oke, lalu kita klik Beckham sekali, lalu klik Beckham sekali. Statistiknya kita cek sekali. Oke, ini trik pertama ya dari Daniel Darmawan. Kita coba-coba aja. Oke, langsung aja di sini kita coba sign. Let's go, apakah ada berhasil? Nope. Oke, ternyata tidak berhasil untuk percobaan pertama. Kita skip aja dan langsung kita coba trik dari yang lain guys ya. Ini dari Idam Panitis. Kita coba klik netbet 3 kali, 2, 3, lalu Del Piero 2 kali, 1, 2,
Dan terakhir Beckham sekali aja. Oke, kita coba trik dari Dampanitis. Let's go. Dan apakah berhasil? Terbukti guys ya. Di sini nice berhasil. Dapat legend sekali percobaan ya dari trik Dampanitis. Let's go. Dan di sini dapat dapat Del Piero lah. Del Piero lumayan kita dapat legend yang ratingnya cukup tinggi ya, 88. Nice. Oke, di sini kita coba trik yang lain dulu guys ya. Kita coba yang trik yang ketiga itu dari channel Diopes Official ya, dari Diopes Official. Untuk triknya di sini kita klik Beckham 3 kali. 2 dan 3. Lalu Del Piero sekali. Dan Beckham sekali lagi. Balik lagi ke Beckham. Oke. Kita coba trik ketiga dari Diopes Official. Let's go. Nope. Dan gak dapat ya. Oke. Kita skip aja. Di sini dapat gold ball doang. Dan kita coba reset box rownya ya. Biar adil kita sekarang balik guys ya. Ataupun kita putar. Kita coba dari Diopes Official lagi ya untuk triknya. Oke, Beckham 3 kali. 2 dan 3. Oke, lalu Del Piero sekali. Dan Beckham sekali lagi. Oke, kita percobaan kedua dari Diopes Official triknya ya. Kita coba. Nope. Oke, dan nggak berhasil guys ya, ataupun sini tidak berhasil untuk di video kali ini. Dapat silver ball. Oke. Sekarang kita coba pakai trik Kai 7 lagi ya. Oke, Kai 7. Kai 7. Idam Panitis. NP 3. Oke, 1 2 3. Lalu Del Piero 2 kali, 1 2 dan terakhir Beckham sekali. Oke. Let's go, percobaan kedua apakah berhasil lagi legend? Let's go. Dan ya di sini terbukti guys ya untuk trik dari channel Idam Panitis dan dapat Del Piero lagi. Nice nice guys ya, di sini di video kali ini ataupun di pembuktian kali ini berhasil guys ya untuk trik dari Idam Panitis. Tapi kita bakal coba lagi untuk trik yang dari channel Daniel Darmawan, kan 1 kali, Mbappe 2 kali. Oke, lalu Zico 5 kali. 2 3 4 dan terakhir 5. Lalu Beckham sekali aja. Dan cek statistik Beckham. Oke, kita coba trik dari Daniel Darmawan. Percobaan kedua, let's go. Gak bisa berhasil beruntun legend di sini. Nope. Oke, dan tidak guys ya, tidak berhasil dapat legend. Kita skip aja. Oke. Dan ya, di kini di kesempatan ataupun di akhir-akhir kita bakal full guys ya, coba dari trik yang terbukti, yaitu trik dari channel Idam Panitis. Kita langsung aja netbet 3 kali. Oke, lalu Del Piero 2 kali. Oke. Dan Beckham sekali. Let's go. Percobaan ketiga, apakah legend lagi? Dan nope. Oke, dan ternyata percobaan ketiga enggak, guys ya. Tapi untuk ya, untuk di akun saya ini ataupun di gacha saya kali ini yang work ataupun yang berhasil cuma trik dari Idam Panitis, guys ya. Tapi seperti saya bilang, trik itu nggak ada yang 100% berhasil. Jadi ini juga mungkin ada pengaruh hokinya juga, ataupun ada pengaruh akunnya juga guys ya, ataupun banyak juga pengaruh faktor yang lain ya. Oke, kita coba lagi ya. 2 kali Del Piero dan sekali Beckham. Let's go. Kita cobaan keempat. Percobaan keempat pakai trik dari Idam Panitis. Nope. Dan ketiga juga belum berhasil lagi. Oke, dan kita coba lagi. Kita spam guys ya. Del Piero. Net 3 kali. Oke.
3 kali, let's go Del Piero 2 kali. Lalu Beckham sekali. Oke. Langsung aja kita coba lagi percobaan kelima kita. Ish, dapat lagi. Ini dapat legend lagi guys ya, dan kita dapat Gold Ball Legend ya. But it's okay, legend is legend, dan sini dapat di Rosicky ya. Nice ya, lumayan. Cukup langka juga untuk ini legend Gold Ball Rosicky guys ya. Oke. Kita coba mungkin 2 kali lagi sih, atau sekali lagi mungkin ya. Oke, 3 kali Netcat. Lalu Del Piero 2 kali. Dan terakhir Beckham sekali. Oke. Percobaan terakhir untuk di video kali ini. Dan kita lihat. Nope. Oke, dan nggak dapat legend beruntun ya. Kita skip aja. Dan ya, di sini untuk di konten kali ini saya nyoba-nyobain full guys ya. Saya nyoba trik-trik dari beberapa YouTuber, dan ya di video kali ini, di kesempatan kali ini, di akun kali ini yang berhasil itu cuma dari ini ya, trik dari Idam Panitis. Dan kalau kalian mau nonton videonya silahkan aja langsung lihat channel ya, channel YouTube-nya Idam Panitis, dan cobain juga langsung guys ya. Dan mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.